Warga Kelurahan Karangmekar RT 17 Banjarmasin Timur mengeluhkan persoalan infrastruktur mulai dari keberadaan sungai yang dangkal, minimnya PJU hingga pengelolaan sampah di permukiman warga. Keluhan itu disampaikan saat reses yang dilaksanakan Rahmah Norlias, anggota Dewan Kalsel Dapil Banjarmasin. Dalam penyerapan aspirasi, warga juga meminta agar wakil rakyat menjembatani layanan administrasi kependudukan yang saat ini berlakukan online menyusul tidak semua warga memiliki handphone Android. Banyak harapan kami yang ingin disampaikan oleh warga kami, terutama masalah kebersihan, kemudian masalah pengurusan administrasi kependudukan, kemudian masalah penerangan tadi ya, karena ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kenyamanan lah bagi masyarakat di wilayah kami, sehingga visi dan misi wali kota itu dapat bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi harapan kami kepada Ibu Hajah Rahmah Norlias sebagai wakil masyarakat atau wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjembatani semua program-program mungkin perlu dilaksanakan lebih lanjut lagi, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Banjarmasin. Ya, itu harapan dari kami sebagai pemerintah kelurahan di Karangmekar dan masyarakat kami di lingkungan RT 17. Hal itu pun akan ditindaklanjuti anggota Dewan yang juga mantan Kadis Pencapil kota Banjarmasin ini. Sementara terkait keluhan yang menjadi ranah pemerintah pusat, akan ia jembatani saat agenda kunjungan kerja. Sedangkan terkait pengelolaan sampah, Ketua Komisi 1 ini akan bekerja sama dengan pihak kelurahan untuk menghidupkan kembali bank sampah yang sudah lama tidak aktif dan dipertajam melalui sosialisasi perda tentang pengelolaan sampah. Hal-hal yang kami dapatkan dalam rangka reses ini, pertama dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan untuk online diharapkan sudah bagus, tetapi kalau ada kendala-kendala yang menyangkut online ini, diambillah kebijakan bisa diurus langsung karena tidak semua warga yang punya HP Android. Yang kedua untuk lingkungan sungai Pekapuran untuk pengerukannya mengurangi banjir kalau hari hujan maupun pasang. Kemudian ada beberapa permintaan dari warga untuk PJU tenaga surya itu supaya ditambah lagi di Kelurahan Karangmekar ini karena tidak semua kelurahan terjangkau. Kemudian ada juga lagi inisiatif dari Kelurahan Karangmekar untuk membentuk bank sampah. Nah, kami dari Provinsi Kalimantan Selatan nanti akan mempertajam melalui sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah untuk diberikan pemahaman-pemahaman tentang pengelolaan dan teknis pelaksanaan di lapangan. Sebelum reses di Kelurahan Karangmekar, politisi PAN ini juga telah merangkum berbagai aspirasi masyarakat di beberapa kelurahan lain yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Selain permasalahan infrastruktur dan kebersihan, banyak dari warga Banjarmasin yang mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah terkait permodalan dan pelatihan UMKM, serta peningkatan program rehabilitasi rumah untuk warga yang tidak mampu. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin.